Motivasi terbesar para pemimpin Kristen untuk menjadi pemimpin adalah melalui kepemimpinan mereka dapat mempengaruhi orang-orang untuk mengenal Tuhan dan menjadi seperti Kristus. Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengaruh atas orang lain. Pemimpin mempunyai pengikut. Jadi para pemimpin Kristen mengetahui itu adalah sebuah hak istimewa untuk dapat memimpin pengikut mereka pada salib untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan setelah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, para pemimpin dapat menuntun mereka untuk menjadi lebih dan lebih lagi seperti Kristus.